pernikahan ini, tiap ketemu tamu gitu ya, selalu ada berbeda-berbeda perubahan-perubahan dalam hidup mereka, benar, ya kan? Benar. Ketemu kamu kemarin-kemarin sama JKT48, yeah. Sekarang kamu sudah lulus dari situ, jadi GM. Ini tamu berikutnya, tadinya waktu aku pertama ketemu anaknya masih kecil, banget, masih satu. Pas ketemu kedua. Lagi dia lagi hamil, sekarang anaknya sudah ada dua, tapi tetap masih cantik. Orang-orang tiap ketemu aku dari tahun ke tahun mukanya gak ada yang berubah-berubah, dari lilin kali ya semuanya, ya, ya kan? Cuman kamu aja yang berubahmu. Masa? Tapi baru setahun? Bukan. Kamu berubah dari tadinya sendu jomblo, tiba-tiba sumring. Ada pacar, ya kan? Siapa tahu, Dito? Kita ngobrol lagi sama Mumu tahun depan. Karena kan belum tentu dia di calling besok. Masih, kan? Betul-betul banget. Tahun depan dia datang lagi ke sini. Mumu udah menikah, udah punya ini. Amin. Kita kan memang calling Mumu kan day per day. Day, iya. Jadi kita habis kayaknya, kita selalu meetingin di belakang Mumu, kita ngomongin Mumu gitu. Progres Mumu gimana nih, udah bagus atau enggak gitu. Coba Mu, ya, okay. Sebagai pernah jadi pembicara atau pengajar, teknik-teknik membawakan acara ya, untuk JKT48, coba undang tamu yang berikutnya. Okay. Kasih deskripsi dia siapa, ya, seperti gimana, dan ini. Nggak usah bagus-bagus amat, tapi jangan jelek ya Mu. Nggak, no pressure, tapi jangan jelek nih. Nggak usah di pressure, ya, okay. Nyari sempurna ya Mu. Baiklah, bintang tamu Zero mistake, kata Mas Tama. Yeah. Zero mistake. Zero mistake. Nggak gini Mu, nggak gini. Nobody does this, bawain acara. Pernah lihat Najwa siap begini? Kan tutup meja. Gak ada yang gini. Pernah lihat Tante Wiyahnya gini-gini? Gak ada. Nobody does it. Oke. Bintang tamu satu. Mungkin kalau menghormati tamu berdiri juga bisa, ya enggak? Oh, iya, ya kan? Ya kan, rapihin baju dulu. Okay. Kok gue yang ngajar, kan lu yang pernah jadi pengajar. Aku mah gak pernah ngajar orang siapa-siapa bawain acara. Kan kamu. Ya Allah, untuk VGM TV, baiklah ini dia, Kinar Yosi. Ini Melody. Sudah boleh dideskripsikan, Teh. Sudah sangat terlihat. Tidak usah dideskripsikan, sudah sangat terlihat ya. Kamu silakan duduk. Iya. Kamu apa kabar setelah sekarang mengurus dua anak ya? Alhamdulillah baik. Satu laki, satu perempuan sudah komplit. Gimana? Jadi mengulang lagi, tidak tidur atau sedikit tidur malam itu terulang kembali. Iya, begadangnya terulang lagi, terus gendutnya lagi. Enggak, masih cantik. Ini tetap. Sekarang udah mulai diet lagi, tapi okay. kemarin melarnya, terus masa-masa dari gendut, terus di media sosial orang bilang gendut itu terulang lagi. Tapi juga. Kenapa di media sosial itu udah tahu baru juga punya anak? Iya. Yeah. Jangankan kamu baru punya anak, yes. Aku anak udah 15 tahun masih dibilang gendut. Tangan besar, ini besar, itu besar. Biasa kan orang Indonesia tuh sukanya nyinyir-nyinyir kan. Iya. Jadi udah biarin aja, iya, gak apa-apa. Udah deh cuek, yang penting kan hidup bahagia, anak sehat itu yang paling penting. Yo. Bedanya gimana, anak laki, anak perempuan, berasa banget gak sih? Ngurusin itu berasa gak? Kalau sebenarnya dari nggak tahu ya, yang ini yang perempuan lebih dari karakter yang perempuan ini lebih berani. Oke. Okay. Jadi katanya sih teman-teman aku yang anaknya udah dua, mereka bilang kalau anak kedua itu emang karena mungkin kakaknya tuh suka ngisengin ya. Kalau yang Steve itu nggak ngisengin sebenarnya, tapi dia gemes. Jadi sering yang dia gemes sama adiknya. Jadi mungkin adiknya tuh udah apa tuh self defense gitu kali ya. Jadi gitu. Udah yang udah gitu, udah tasty banget. Udah, jadi sebenarnya sih adiknya yang ngambil mainan kakaknya, okay. Terus diambil lagi, terus dia gini. Gitu. Oh dia malah padahal salah adiknya. Padahal salah. Iya, tapi kan salah dia ngerti dong. Jadi gitu. Lebih galak. Oh my god. Tapi kakaknya mengalah. Mengalah. Yang manis ya kakaknya. Coba kalau sebagai ibu-ibu pasti kerjanya ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami, susah tidur dan segala macem. Iya. Biasanya anak yang main-main, sekarang ibunya main ya. Kita main games tebak benda. Sini-sini, okay. Didampingin Mumu dan juga aku didampingin Dito ya. Yes. Ayo kan kita okay. Sebelah sini, ruangan di sebelah sini. Aku dimana? Aku sama kamu ya? Iya, boleh. Iya. Okay. Silakan duduk di sini. Kamu duduk, boleh. Aku duduk, oke. Okay. Damping berdiri saja. Iya, gak mau. Melody duduk, kenapa? Kamu gak mau sama... Pasti megang barang ya, gak suka.
Aku cek ya. Udah. Ini semua. Kenapa sih? Enggak. Ini semua benda mati. Don't worry about it ya. Silahkan deskripsikan. Selama 1 menit kita lihat lawannya bisa menebak berapa benda yang kamu ambil. Benda diambil gak boleh melewati sini supaya gak kelihatan. Gak boleh kasih. Ini menebak, mendeskripsikan harus pakai bahasa Inggris ya. Harus pakai bahasa Inggris banget sih. Hey, the husband is orang. But I am from Tegal. No problem. Bahasa Inggris ya, jangan bahasa Jepang ya. Didampingi oleh Dito. Bahasa Dito, bahasa Inggris kosa katanya luar biasa. Oke. Dalam 1 menit. You can ya. Dalam 1 menit kita lihat berapa benda yang bisa ditebak oleh lawannya. Oke. Nanti kita lihat itu tergantung bagaimana kalian mendeskripsikan ya. Oke, kita mulai dengan skenario sih dulu ya, dibantu oleh Dito ya. Coba silakan diambil waktunya, 1 menit. Oke. Nih coba mulai dari ini ya, coba. 1 menit mulai dari sekarang. Go. Inhale in head. Lie. Inhale in head, lie. Ya kan, lie kan? Lie. Ya, oke, bohong. Iya, bohong kan? In head, lie. Di rambut, di topi, bohong. Iya. Maksudnya? Iya. Apa coba? Jangan dibilang, jangan tahu. Ayo kita Curly. Lie. You know lie. What? Bohong kan? Allah. Aduh, apaan sih? Bohong. Nah. Berikutnya. Come on. World. Like around. Around. Yes. Atlas. The same name of Atlas. That's the same like name. Green, like water. Green water. Ball. Yes. In food. Walking. Sikat-sikat, berarti yang menang gak berhasil. Kalian berhasil. Terima kasih Melody. Thank you so much. Sukses untuk program yang baru di JKT. Masih ngobrol sama Ginario sih, jangan kemana-mana, tetap di sini.